Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Jejak Vlogger. Salam pengangguran Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan menuju ke sebuah gua ya ini. Jadi tempatnya ini berada di tepian jurang, di tebing ya. Untuk menuju ke lokasinya ya harus lewat sini, naik batu ini ya. Gua Keramat yang sering dijadikan tempat ritual, dan dulunya juga pernah dijadikan tempat untuk pertapaan dari Dewi Kili Suci ya guys. Oke, saya akan coba untuk naik. Jadi harus melewati batu seperti ini untuk akses naiknya. Tidak ada anak tangga ya, karena memang gua ini masih sangat tersembunyi dan jarang orang yang menuju ke tempat ini, hanya beberapa orang dengan tujuan-tujuan tertentu ataupun keperluan-keperluan tertentu ya. Ini berada di jurang, di gunung ini guys. Seperti ini aksesnya, batu-batu yang cukup besar. Jadi harus lewat batu ini ya, yang putih ini. Tunggu sampai ke atas sana. Dan terdapat angin yang cukup kencang di lokasi ini. Oke, saya akan coba untuk naik ya. Seperti ini jalannya, dan harus hati-hati karena harus merangkak juga ya. Merangkak guys nih. Nah, harus hati-hati, jalannya pun ya seperti ini ya, di tepian jurang gunung. Oke. Nah, seperti ini guys. Seperti ini ya jalannya. Itu ada jalan lagi, entah kemana, saya kurang paham. Sangat panas dan cukup menguras energi, perlu kewaspadaan tingkat tinggi ya untuk menuju ke lokasi dari gua tersebut. Nah ini guys, ini di atas gunung ya, di tepian jurang seperti ini. Di ke bawah juga bisa, sini ya, seperti aliran sungai, namun tidak ada airnya, hanya ada sampah-sampah dan bekas-bekas dupa ya. Di depan itu ada gua lagi, dua buah ya, namun gua apa saya kurang paham. Yang akan saya tuju ya gua ini guys, gua Selo Bale ya ini. Oke, saya akan naik dan jalannya ya ereng-ereng seperti ini ya, tepian jurang ataupun ereng-ereng. Oke, di jalannya ini sendiri pun juga terdapat beberapa dupa ya, mungkin baru saja ataupun beberapa hari lalu ada orang yang ritual di tempat ini ya. Seperti ini bisa kalian lihat langsung ke jurang yang dalamnya berapa, 5 meter. Tuh, seperti ini. Wah, sangat melelahkan. Meskipun sudah hampir sampai, namun ini harus tes keseimbangan lagi ya, karena jalannya ya cuma ini sudah, di sini sudah jurang, cuma berpijak pada batu dan berpegangan pada akar. Oke, seperti ini ya dalamnya. Oke, permisi, mit nyuwun sewu. Ini guys, jadi dalamnya dari gua Selo Bale. Permisi, nyuwun sewu amit, izin ngerekam di seperti ini ya, di bibir gua ya, akar-akar yang melilit seperti ini. Saya kena lihat ini langsung jurang, jadi
harus hati-hati. Sampah-sampah ya, sayang sekali tidak dibawa turun. Sangat bersih. Saya pernah ke sini beberapa waktu yang lalu, itu kotor, adapun beberapa persembahan ataupun sesaji, ataupun ini tidak ada. Permisi, izin ngerekam ya. Assalamualaikum. Seperti ini ya, suaranya menggema dan tidak seperti gua-gua pada umumnya yang lorongnya itu panjang, tidak, ini hanya nyelowok seperti ini. Namun terkenal akan sangat kisah mistisnya ya guys. Ini ada beberapa bekas-bekas dupa yang sudah habis ya, ini seperti ini. Ini ada beberapa sarang apa ini di nempel di dinding-dinding gua ini. Oke. Untuk ketinggian gua ini kurang lebih hanya 1 meter karena saya harus merunduk ya. Tidak bisa berdiri secara full. Nah, seperti ini. Jadi lokasinya berada di tebing ya, tepian jurang, dan ini ada satu akses ya, ini ke sini ya, ke bawah tepian jurang guys. Wah, itu pun ada dua gua lagi dan namanya apa saya kurang paham, bisa kalian lihat seperti celuwekan ya, ini ada dua, namun guanya apa saya kurang paham. Itu di bawah ini seperti aliran sungai kering. Ini dulunya setahu saya itu ada mata airnya ya, sumber yang mengalir ke bawah. Jadi ini bukan sungai, jadi ada saluran air ataupun sumber air yang keluar dari dalam batu ini ya. Namun sudah tidak ada, ini sudah kering seperti ini. Nah, seperti ini ya. Saya berada di atas gunung ini. Bisa kalian lihat pemandangan yang cukup indah selepas sampai di lokasi. Namun untuk menuju ke tempat ini ya harus tes mental juga karena harus melewati hutan keramat juga ya, yang dianggap wingit oleh warga sekitar sini. Ya mungkin kalau perjalanannya untuk kesini tuh malam hari ya lain lagi, akan terasa sangat bergairah, lebih bergairah ya. Nanti saya akan coba untuk ke bawah sana, saya akan turun dan melihat gua ini dari bawah ya. Nanti saya akan coba sedikit lagi menuju ke gua Silo Bali ini. Seperti ini ya, ini tanpa relief, tanpa ukir-ukiran, tidak seperti gua-gua yang ada di Gua Selo Mangkleng. Itu banyak sekali ukir-ukiran dan cerita-ceritanya ya. Ini hanya sebatas seperti ini saja, hanya polos ya, ini terhitung polos. Itu ada tulisannya juga, namun apa saya kurang paham. Seperti ini hanya sebatas celowokan ya, saya menyebutkan Gua Selo Bali yang berada di Kediri, yang sering digunakan menjadi tempat ritual dan pernah digunakan Dewi Kiri Suci untuk melakukan semedi ataupun bertapa di lokasi ini. Lebih ya seperti ini ya. Nah, seperti ini guys. Oke, saya akan coba turun ya seperti ini jalannya, dan akan coba record sebentar dari bawah penampakan dari Gua Selo Bali kalau dilihat dari bawah ya guys. Seperti ini jalannya untuk turun, langsung tebing
hanya batu ya, ini bukan tanah. Mengerikan juga untuk turunnya ini, karena batu ini kadang juga sedikit licin, guys. Nah, seperti ini ya jalannya. Terus hati-hati bagi kalian yang ingin kesini ya, seperti ini ya untuk jalannya. Tuh, nanti saya akan turun lewat sana ke bawah. Namun terlebih dahulu saya akan coba ke arah sini ya. Dan untuk perlu hati-hati karena tidak semua dahan yang di sini itu bisa digunakan untuk pegangan. Ada juga beberapa yang berduri ya. Seperti ini jalannya. Harus hati-hati karena untuk rumput yang sudah kering ini kalau diinjak ya, guys, itu sangat licin. Oke, saya turun ke bawah. Nah, ini merupakan aliran air, aliran sungainya. Dulu ada sumber mata air ya di tempat ini. Seperti ini untuk penampakan kalau dilihat dari bawah. Nah, seperti ini, guys, itu guanya ya. Jadi guanya tadi saya berada di atas sana. Permisi, izin nyuwun sewu, amin. Banyak dupa-dupa ya, bekas bungkus dupa dan sampah-sampah. Jadi itu guanya. Akar pohon yang ada di depan mulut gua ini sangat estetik sekali. Seperti ini, itu gua yang tadi, entah namanya apa saya kurang paham. Dan kurang lebih ya seperti ini ya penampakannya kalau dilihat dari bawah gua Selo Bali. Oke, jalannya pun ekstrim, guys. Jadi kurang lebih ya seperti itu ya. Lewat sini bisa atau tidak, kita kembali ke atas. Itu tadi. Oke, lewat sini saja ya. Saya akan coba turun lewat sini, semoga saja bisa. Ya, namun kurang lebih ya seperti ini ya jalannya. Batu. Jadi saya akan turun dan mungkin video untuk kali ini sampai di sini dulu ya. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa ditekan tombol like, komen, dan juga share ke akun-akun media sosial kalian supaya tempat-tempat bersejarah seperti ini banyak diketahui. Dan barangkali dari kalian ingin menuju ke lokasi ini silahkan, namun ya seperti ini ya aksesnya dan juga kondisinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya yang selanjutnya ya. Salam pengangguran Indonesia.